Assalamualaikum. Angon bebek neng desa, guys. Ini suasana di desa. Itu di depan kandang bebek. Bebeknya banyak. Tuh, bebeknya ngandang semua. Ada musik. Ini kandangnya, Mas. Ada punya berapa ribu? 270. Kelihatan banyak banget ya, Mas ya. Iya. Ini usia berapa, Mas? 1 tahun. 1 tahun. Tiap hari telur berapa kilo? Per biji. Enggak, hasilnya setiap hari berapa butir telur? Kalau enggak butir. Oh. Biasanya? Dikasih makan apa, Mas? Por. Nasi aking sama campurannya apa? Oh, konsentrat. Tinggalnya di mana, Mas? Tambak Sari. Saya Semarang. Iya. Wong tadi tuh nggak niat dolan soalnya. Niatnya makan di luar nyampe sini. Itu sama anak-anak di sana. Sampai ini terus kalau malam ditinggal pulang gitu. Oh. Ya lumayan ya. Dulu pulaan per ekor gitu. Caranya ternak dari awal. Oh. Sudah lama, Mas, ternak ayam bebek kayak gini? Sudah berapa puluh tahun? 20 tahun. Oh, ya udah lama banget ya, 20 tahunan. Tapi dibiarkan aja kan bisa ngandang sendiri, kan? Kalau yang di sebelah sana kandang apa? Oh, kandangnya ini. Biasanya meris. Oh, anaknya. Oh, sampai sana ya, Mas ya? Oh, berarti luas ya. Ini guys, bebeknya. Bebek ya, Mas, namanya ya. Bebeknya ini ada 270 ekor ya, banyak sekali ya. Cuman sayangnya saat ini belum pada bertelur hari ini. Biasanya kata bapaknya ini kalau bertelur tuh sehari bisa 200-an butir telur. Udah berapa hari nggak bertelur, Pak? Oke, terus biasanya kalau bertelur lagi jarak berapa lama? Bulan. Oh, 1 bulan. Berarti ada masa istirahat nggak bertelur? Iya. Oh, caranya gitu ya. Ya, beda sama ayam ya. Jadi waktu ngendok terus angrem gitu caranya, ternyata hampir sama dengan ayam ya peliharaannya itu. Kalau pelihara ayam itu juga nunggu angrem dulu ya, betelur angrem diramkan itu kalau nggak pakai mesin. Ini kalau apa ngendok langsung dijual telurnya apa di tenteske lagi? Dijual. Oh, dijual. Oh, jualnya per butir ya. Kalau telur memang per butir. Biasanya di sini harga pasaran berapa, Mas? 2.100 mentahan ya. Kalau berarti untungnya yang di kampung-kampung itu ya 400
Soalnya ada yang jual 3.000 mentahan, ada yang jual 2.500. Sudah ada bakul netap gitu, Mas. Kalau bebeknya sendiri enggak dijual per potongan gitu. Nanti kalau enggak produktif. Oh, tunggu kalau enggak produktif. Jadi bukan nunggu apa, bukan khusus ternak yang usia 3 bulan dijual gitu enggak untuk ya, dipotong itu. Petelur. Oh, ini buat petelur. Jadi ini bebeknya khusus bebek petelur, guys, bukan bebek potong ya. Bedanya apa, Pak? Bebek potong sama petelur? Oh, dipotong. Tapi kan kalau kita makan di rumah makan itu kan yang kecil-kecil. Oh, itu masih umur 3 bulan. Ya, ya, umur 3 bulan. Kenapa enggak jual yang kayak gitu? Kan lebih renas, Pak. Ngasih makan itu. Oh, gitu. Besaran. Ini masanya apa? Masanya istirahat gitu. Namanya masa apa? Lepas bulu. Oh, lepas bulu. Oh, gitu ya. Oh, memang itu ada yang bulunya lepas rontok. Misal kena namanya enggak subur gitu ya, Pak ya. Ini namanya desa apa, Pak? Ini namanya desa apa? Kampung Rawa. Oh, namanya ya Kampung Rawa gitu ya. Oh. Jadi enggak masuk desa apa, desa apa. Itu ada yang keluar 4. Oh, malah ada yang di sawah. Ada yang di sawah, guys. Jalan. Oh. Desa apa? Jalan. Jalan. Ini namanya desa Jalan, guys. Kalau di sana itu rawa pening ya, rawa pening itu seperti itu. Mereka pada mencari ikan. Ini yang di sini ini khusus kandang bebek. Dan bebeknya tuh sampai di sana sawah. Dia cari makan sendiri di sawah. Di situ ada telur keong itu. Kelihatan nggak telur keongnya? Nah, di sana gunungnya bagus ya, guys ya. Gunung apa itu? Merapi, Merbabu. Oh, bebeknya wek gitu. Sana sawah. Wah, lah di sana itu bagus, ada burung apa itu? Senang ya kalau di desa itu bisa piara apa aja, kambing bisa, bebek bisa. Itu bebeknya wek-wek terus. Jadi ini ceritanya itu bapaknya ini punya kandang di sini, nanti pulang kalau sudah sore gitu ditinggal pulang ini bebeknya, makanya itu ada gemboknya dikunci. Bebeknya ini khusus bebek petelur. Nah, dia mau keluar. Bebeknya tuh mau keluar. Ada saya di sini enggak jadi keluar, takut. Dia melihatnya orang asing ya. Ya, masuk lagi itu. Oh, bebeknya masuk lagi. Takut. Takut keluar. Keluar obek enggak apa-apa, Bek, jangan takut. Nah, di sana itu sawahnya. Ada gubuknya itu. Gubuknya itu buat istirahat Pak taninya. Begitu ceritanya. Nih bebeknya masuk. Dia tadi panggil temennya, mau keluar lagi kayaknya ya. Oh, gitu.
jangan takut, Dek. Aku tak pergi. Kamu mau kemana? Aku tak pergi, jangan takut ya. Iya.